Halo teman-teman, nama saya Aris Satya. Ya, kembali lagi saya main Gas Station Simulator. Oke, bentar, ini saya mau panggil karyawan saya dulu. Yang kemarin di video sebelumnya udah saya pekerjakan ya, si Andrew. Andrew, ayo kerja. Saya udah gaji belum? Oh, belum. Saya belum gaji dia. Oke, bayar dulu. Kemudian kita suruh dia ke kasir. Ayo, handle. Tolong di handle nih kasirnya. Terus saya mau ini juga, saya mau tambah lahan parkir. Fitur, terus order. Nih kita tambah satu lagi lahan parkirnya. Oke, supaya lebih banyak pelanggan yang datang. Terus cuma itu aja yang saya bisa upgrade ya. Oh, lebihnya ini udah semua nih. Oh, itu dia Andrew-nya baru datang tuh. Oke. Ya udah. Terus apa lagi ya? Saya mau tambah apa lagi? Oh ya, ini saya mau tambah jualan saya. Barang-barang yang saya jual. Sekarang kan pom bensin saya sudah level 3. Jadi saya ada tambahan lagi nih. Bisa menjual barang-barang perawatan mobil ya. Produk-produk perawatan mobil dan juga koran. Nah, ini. Oh, koran murah semua harganya, teman-teman. Oke. Kalau ini cuma satu aja. Super sign. Udah, kita beli koran aja lah. Koran beli 3 aja mungkin ya. Ini terus ini sport, oh, untuk olahraga. Kemudian untuk ini home cooking ya, makanan ya, masakan rumah. Ya, let's go. 125 kita order dulu. Kemudian kita beli raknya. Nah, dia rak untuk koran mungkin kasih yang kecil aja ya. Kan cuma koran doang ya. Ya, buy dulu terus dekorasinya lagi. Oh, itu udah kerja tuh si Andrew. Kedengeran suara dia lagi ngurus kasir. Bentar, cek dulu nih. Oh, ada yang mau isi bensin kan? Sorry Bu ya, agak lama tadi. Sorry menunggu. Jadi saya sedang mencek ini dekorasi. Oke, halo. Sini juga. Kita isi dulu. Nah, mantap ya. Hati-hati di jalan. Yuk, kembali lagi. Saya mau beli apa lagi tadi ya? Saya mau beli dekorasi. Dekorasi untuk ini di dalam toko saya, indoor. Yang mana ya? Oh, ini ada lampu juga nih, bagus banget. Ini kayaknya cocok untuk ini nih, cocok untuk rumah saya. Yang mana? Oh, piano juga, gila. Hanging. Oh, ini ada lukisan, bagus banget. Lampu. Terus ini standing juga. Waduh. Kok ada peti mati sih? Old Copin. Oke, bentar kita cek dulu apa yang bagus ya. Tambah apa nih? Ini bagus banget nih lukisannya nih. Lukisan ini ya, lukisan rawa. Di mana ya? Apa ya? Di mana ya? Apa ya bagusnya ya? Mungkin saya bisa beli barel ini satu ya. Beli barel satu, kemudian kita beli lukisan tadi mah dia. Lukisan rawa bagus banget tuh. Nah, ini. Buy, nice. Oke, ya, udah. Udah. Oh, ada lagi. Oh, belum, bukan ya ini ya. Apa ada yang ini? Mengantar barang ya. Ada yang mengantar barang. Udah sampai pengantar barangnya. Oke, sabar Pak, sabar. Sorry. Maaf. Tadi agak ini ya. Saya tadi sedang sibuk mendekorasi toko saya. Maaf Pak. Oke. Yoh. Wah, ini koran ya. Tadi saya pesan koran 3. Main banyak koran ya. Taruh dulu di sini. Terus tuh ada juga orang di bengkel. Yoh. Barunya keluar dia disuruh masuk lagi. Ya, masuk lagi Pak. Ya. Oke, hati-hati di jalan Pak. Tutup dulu. Kita tutup dulu. Nice. Kok sebelah sana nggak ketutup sih? Lo. Oh, ini mungkin ya. Gara-gara ini ya. Gara-gara tadi truknya belum sepenuhnya keluar. Makanya dia nih nggak ketutup. Nggak tutup lagi. Nah, kan baru dia tertutup. Oke. Ada orang di bengkel. Ayo lewat, silahkan. Ini sedang bisnis, sedang booming. Banyak udah pelanggan saya. Oke. Sibuk terus saya nih. Untung saya udah punya pekerja. Jadi nggak repot lagi. Kita bagi dua pekerjaannya. Dia mengurus kasir, terus saya mengurus bengkel dan juga pom bensinnya. Ya, mengisi bensin. Waduh, ada ini dong. Ada bus. Ada bus datang. Astaga. Bentar. Aduh. Itu banyak banget tuh. Itu bawa banyak pelanggan tuh. Ya, taruh. Ah, musiknya berubah. Nah, itu dia. Itu dia. Oke.
Oh, mudah-mudahan si Andrew bisa ini ya, mengurus dengan cepat ya. Waduh. Oke, oke, oke. Datang lagi bus. Bus membawa banyak pelanggan. Aduh, itu bagusnya ini ya, bagusnya barang-barang saya cepat terjual. Cuma permasalahannya toko saya langsung kotor. Kotor semua langsung toko saya. Oh, nice. Oh, udah selesai ya, cuma ganti ban 2. Nah, ini dia mereka. Oh, udah masuk ke dalam ya. Ayo Andrew, kerja kamu Andrew. Siap-siap kamu. Sibuk-sibuk kamu. Oke, ini terus kita isi juga yang sebelah sini. Oke, kita isi dulu. Nah, mantap. Mantap. Nah, cek dulu nih ya antriannya. Aduh, kotor lagi. Nah, kan langsung kotor kan, tempat sampah saya langsung penuh. Aduh, protes mereka. Sorry. Wah, ada yang keluar udah. Parah. Ya, masuk lagi. Ini masuk ke dalam tanah. Aneh banget. Oke, buang dulu. Ah. Mana dia? Oh, ini. Antri yang panjang. Ayo lo. Oke, saya bersihkan dulu nih. Gila, langsung bau toko saya. Gara-gara ini orang. Langsung penuh tokonya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, bersihkan. Kotor banget. Ya. Dan bersihkan. Itu ada 6 orang tuh. 5 orang di kasir sekarang ya. Bentar. Oke. Bersihkan dulu. Dan halo. Oh, udah selesai dia ya. Nah, ini. Aneh juga mereka nih. Mereka pakai kostum dinosaurus dan juga kostum alien. Apa ini? Apa tema ininya kah? Tema pestanya kah atau apa? Bersihkan dulu nih. Permisi, Pak. Permisi. Permisi, ini saya mau bersihkan dulu nih. Oh, ini buang sampah sembarangan lagi. Ambil. Terus ini juga ambil. Ah, ya, mantap. Oke. Bersihkan dulu. Nah, lumayan lah ya. Belum nih. Nah, sebelah sini juga. Aduh, parah. Yuk, nice. Apa ini? Hah? Tengkorak ya? Siapa itu? Buang tengkorak di sini? Jah. Parah. Gak masuk akal banget, siapa itu buang tengkorak. Ada lagi pelanggan di bengkel dan juga nih ya, mau isi bensin. Oke, kita isi dulu ini bensin orang-orangnya. Sebelah sini juga isi. Nice, mantap. Oke, mantap nih, Andrew berhasil mengatasi ini ya, para pelanggan yang datang tadi. Pelanggannya membludak. Apa-apaan mereka ini, dari pesta kayaknya. Hampir dulu ke ini saya, ke pom bensin saya belanja gitu. Gila. Nah, itu aja bisnya kelap-kelip tuh. Oh, warna-warni bisnya. Yuk. Ada lagi orang di bengkel. Halo, dia mau apa nih? Angkat dulu. Mau apa nih, Pak? Apa yang perlu diperbaiki? Oh, ban aja ya. Oh, cuma bannya aja. Ban belakangnya kempes ternyata. Yuk. Perbaiki dulu lah. Kita ganti. Bocor bannya. Bannya bocor. Tarik dulu. Terus pasang baru ya. Sekarang itu quest saya ini ya. Apa tantangan ya. Saya harus melayani pelanggan sampai 100 orang. Itu sudah 73. Kemudian nanti saya bisa ini. Saya bisa upgrade lagi. Upgrade pom bensin saya menjadi level 4 ya. Cuma mungkin nanti aja lah ya. Saya mau nabung dulu ini. mau nabung dulu. Baru nanti ini bisa upgrade. Oh, tidak, nanti kalau saya upgrade habis duit saya. Oke, saya tabung dulu. Oh, masih ada Andrew-nya ya. Oke, bentar. Dia sebentar lagi istirahat nih. Stamina-nya udah berkurang banyak. Gara-gara tadi ya, Andrew ya. Banyak pelanggan tiba-tiba datang. Oke, dan ini rak untuk korannya. Ya, saya taruh sebelah sini aja mungkin. Kita putar dulu. Taruh di sebelah sini. Rak koran. Nice. Taruh korannya. 5. Oke, bisa saya tambah lagi. 5. Tadi saya udah taruh ya. Home cookingnya udah ya. Udah di sana ya. Di rak yang paling atas. Oke. Terus tadi dekorasinya ini saya mau taruh di ujung sini, di pojokan sini. Jadi kayak tempat inilah ya. Tempat santai lah gitu ceritanya. Orang nongkrong gitu. Tempat minum. Terus ini lukisannya kita taruh sebelah mana ya? Sebelah sini bisa. Sini aja lah. Gak terlalu kelihatan ya. Bentar, taruh mana bagusnya nih?
Taruh di mana? Atau di sini aja bisanya nih. Ya kok rendah gini ya? Kurang pas nih posisinya nih. Harusnya agak tinggi gitu. Kok rendah gini dia? Udah, terusin aja lah. Ah, tuh. Oke, nah kan aneh kelihatannya teman-teman. Karena kan terlalu rendah. Saya mau tutup toko saya jam 10. Mau restock barang dulu. Apalagi banyak orang tadi tiba-tiba datang. Orang pesta. Langsung membludak, langsung penuh toko saya. Ganti ban, ini ban juga udah mulai habis nih. Mau beli dulu nantinya. Oke, ganti ban. Oke, ganti. Itu kenapa tuh kasirnya tuh? Andrew udah istirahat duluan gak dia? Tuh ada yang antri di kasir 3 orang. Bentar. Ini dulu nih, yang terakhir. Oke. Ini goresan. Banyak goresan di mobilnya. Kita bersihkan dulu. Nah, mantap, nice katanya. Oke. Ambil dulu. Sekarang kita ke kasir. Ya kayaknya Andrew udah istirahat duluan dia. Nah, kita lihat. Nah, kan udah nggak ada orangnya. Istirahat duluan dia. Udah malam soalnya. Dia capek juga tadi kan. Habis melayani banyak pelanggan. Oke. Apalah. Ini juga saya mau tutup tokonya. Oke. Enggak, silakan. Silahkan. Nah, itu rak udah kosong. Tinggal satu aja lagi. Tinggal rak yang paling atas ya lagi yang penuh. Oh, halo, bapaknya beli majalah. Majalah ini. Apa, makanan rumah ya? Resep-resep makanan. Oke, ini. Terus ini juga. Beli dua dia. Beli dua? Oh, belikan temannya mungkin ya. Huh. Nice. Oke, ayo. Nice, mantap. Pelanggan terakhir, terus ini juga ya. Ikan dulu nih bensinnya nih. Ini dulu, nice. Kemudian yang ini, huh? Setelah itu kita tutup dulu. Nah, ya sudah. Oh, halo pak, udah tutup. Aduh, belok lagi dia. Ya, belok udah tutup. Marah langsung. marah dia, pom bensinnya tutup. Aduh, sorry. Ya, ini udah malam soalnya, udah jam 1 lewat, udah jam 12 lewat. Saya mau bersih-bersih dulu nih, terus restock barang juga. Gak bisa lagi ya, saya buka 24 jam ya, karena udah banyak banget pelanggan. Jadi saya harus tutup terus setiap jam 10 atau jam 11 malam gitu. Ini udah lewat nih, udah jam 1 malahan. Untuk restock barang-barang saya. Kalau enggak habis. Nah, ini juga nih kotor. Nah, astaga, kenapa ini? Masuk ke dalam ini lantai. Aneh banget. Nah. Buang dulu, udah penuh ya. Udah penuh tempat sampahnya. Nanti panggil tukang sampah. Bawa sampahnya itu. Penuh soalnya. Bau nanti pom bensin saya. Banyak sampah di belakang. Buang dulu. Bersihkan. Oke. Toilet sudah bersih. Terus ini masih kurang nih. Apa nih? Sebelah mana? Oh, sebelah sini. Ah. Ini nih. Apa nih? Dia buang apa itu? Aneh banget. Ntar ini. Oh, es krimnya habis kan? Nah. Habis es krimnya. Kalau ini masih ada stoknya. Cari stok dulu ya, semuanya aja lah. Semuanya ini 5 ya, ini 10 ya, mantap. Ini masih bagus. Terus ini udah nggak ada lagi. Terus ini, oh masih ada ya, taruh dulu semuanya aja. Nah, mantap ya. Yang kurang alkohol dan juga es krim ya. Es krim. Oh, rokok habis juga dong. Udah, kita beli ini. Terus beli ini sama ini ya. Kemudian rokok yang tadi, ya beli ini sama ini, sama ini juga. Terus es krim, oh ya ini sama ini, oh sama ini juga. Nah, mantap. Berapa totalnya? 316 ya, nggak apa-apa. Order. Kemudian bagian-bagian mobil. Oh, nice, mantap. Harga ini ban murah. Yuk, langsung aja kita isi yang banyak. Cari stok.
Restock berapa nih? 5 berapa dapatnya? 5 200. Oh, berarti kita 10 aja lah. Ya, restock 10. 400. $400 harganya, enggak apa-apa. Sedang murah soalnya. Untuk spion saya masih punya banyak. Yaudah. Ya, order. Order. Restock ban dulu, place all. Oh, nice, mantap. Mantap. Terus ini juga place all. Nah, oke. Okay. Spion saya masih punya banyak kan? Masih punya banyak spion yang kurang memang di ban sih. Paling cepat habis ban itu. Banyak yang ini soalnya. Banyak yang bocor bannya. Gak tahu nih warga sini ya. Banyak yang bocor. Bukan. Saya malah mau buka tokonya. Belum. Saya mau ini dulu. Mau restock lagi nih. Nah, alkohol kita restock dulu. 10. Terus ini 10 juga. Ya, semuanya lah. Atau semuanya aja. Oke, nah kan. Terus tadi es krim ya. Es krim. Taruh 10. Nice. Mantap, sudah terisi. Kemudian rokok. Rokok, place all. Nah, satu lagi dong. Satu lagi belum ditaruh. Mantap, sudah penuh semuanya. Terus ini mungkin taruh aja ya semuanya ya. Taruh aja lah. Oke. Nah, wow, mantap. Mantap. Oke, kembali penuh. Kembali terisi rak barang dagangan saya. Terus ini, ya taruh dulu nih, tambah lagi home cooking. Ya, satu rak cuma menampung 6 ini ya, 6 koran ya, koran atau majalah gitu. Saya kira bakalan banyak banget ditampungnya. Tau gitu saya beli yang besar tadi. Yaudah, apalah. Dekorasi outdoor. Kita dekorasi lagi, ini bagian depan pom bensin sudah semua. Sudah terbuka semua. Terus yang bagian mana nih? Ini di sebelah ini, di dekat tempat parkir ya udah. Kita beli dulu, beli pohon kelapa. Terus apa lagi nih? Oh, pohon kelapa lagi, oke. Okay. Apa lagi? Pohon kelapa lagi, oke, okay, nice. 3 pohon kelapa. Terus ini bagian belakang. Pohon kelapa lagi. Banyak banget nih. Kita naruh pohon sekarang. Nah, ini, oke, okay, terus ini. Ya, mantap. Mantap. Terus mana lagi? Ini di mana ya? Ini bukan di bagian depan, di belakang ini kayaknya nih. Emang nggak tahu saya di mana dia. Posisi ininya mahal lagi, 500 wagon. Biar aja lah, nanti aja. Terus ini tempat main basket nanti aja, masih belum cukup uang saya. Kemudian di mana lagi? Ah, di bengkel. Oh, saya bisa tambah. Tambah dulu, nice, sudah ya. Sudah terbuka semuanya. Oke. Tinggal ini sama ini. Ya, ini kayaknya emang di bagian belakang sini. Soalnya gurun semua. Gak ada jalanan. Ah, mantap. Mantap, kita lihat dulu. Oh, nice. Oke, ada pohonnya sekarang, pohon kelapa. Jadinya kelihatan ini teman-teman ya, kelihatan sejuk lah gitu ya. Bukan cuma gurun aja pemandangannya, ada pohon-pohon juga. Bagus. Nah, ini juga bagian depannya. Nice. Sudah, kita buka dulu pom bensinnya. Kita buka dulu. Ah. Ayo, Pak, masuk. Masuk, silakan masuk. Ya. Ya, dilewatin. Aduh. Ya dah, enggak apa. Yuk, kita panggil lagi si Andrew. Udah lama dia ini nih. Udah lama istirahat dia. Employee. Nah, kan udah bagus staminanya. Ayo, Andrew. Kita gaji dulu. Kemudian suruh dia ke kasir. Ya. Ini saya bisa nggak kerjakan pekerjaan lagi satu orang gitu? Hah? Air. Oh, halo. Amelie dan Macik. Nah, ini kandidatnya nih yang bisa saya pekerjakan gitu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Bentar. Tapi sebelah sini masih terkunci ya dia ya. Trailers. Employee camper pan. Oh, tambah lagi karapannya. Untuk menambah pelayan ya. Menambah karyawan. Coba. Oh, saya harus upgrade dulu. Harus upgrade pom bensin dulu. Oh, jadi saya nggak bisa pekerjakan mereka nih.
Nah, nggak bisa beli lagi saya karapannya, rumah untuk karyawan saya. Nah, oke, saya kira bisa. Kalau bisa kan saya tambah lagi gitu. Apa itu? Kok ada yang ini? Kok ada yang protes di orangnya? Kenapa, Andrew? Kamu salah kah? Salah ini? Salah ngitung belanjaan orang? Ada yang marah tadi saya dengar. Saya cek dulu nih. Apakah sudah murah produk-produk untuk ini ya? Oh, nice. Super sign, wheel cleaner, sama glass cleaner. Yaudah, yuk kita beli aja. Mungkin kita beli 3 aja loh ya. Kita beli 3 dulu. Oke, terus ini cek harganya 177. Oh, ya nggak apalah, tambah lagi. Ini 243 ya. Order sudah murah di harganya. Tadi kan mahal kan? Kemarin mahal, sekarang udah murah. Terus untuk raknya kasih rak yang kecil atau besar ya? Kasih rak kalau besar juga agak bingung saya mau naruh di mana. Ya kasih yang kecil aja lah. Yang kecil aja dulu. Oke. Terus taruh di sebelah sini mungkin bisa ya. Ini pindahkan aja nih. Jelek dia kelihatannya, teman-teman. Soalnya rendah banget naruhnya. Ah. Kenapa ditaruhnya rendah banget kayak gitu? Jelek kelihatannya ini posisinya. Oke, ini terus kita isi dulu. Oh, saya pro ini juga ya, harus pesan. Mau pesan bensin dulu. Kita restock. Restock bensin kita. Decoration, bukan. Ini pindahkan aja lah, ambil aja. And equip. Nggak usah di-equip lagi. Terus mana tadi? Rak. Nah, ini. Belah sini. Sini. Kemudian taruh produk-produknya. Ini. Oh, bagus nih. Satu rak bisa ini menampung banyak produk. Oh, bagus. Bagus. Nah, kan masih ada yang kosong raknya. Kita tambah lagi. Terus ini 5. Nah, oh, bagian bawah belum ya. Coba tambah lagi 10. Wow. Pas banget. Langsung ada yang beli dong. Bagus, langsung pas nih semuanya. Semua raknya terisi, mantap. Produk baru ya. Ini ada lagi, teman-teman. Tulang lagi. Siapa sih yang buang tulang ini? Parah banget. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja ya untuk video kali ini. Ya, jadi kita udah tambah barang-barang dagangan. Sekarang ada produk perawatan mobil dan juga koran ya. Oh, ini ya, apa habis korannya? Bentar. Tambah dulu. Nice. Oke. Terus juga udah mendekorasi Andrew-nya hilang. Oh, bentar ya, Pak ya. Bentar, Pak ya. Mah dia tadi ada loh. Tiba-tiba hilang aja dia. Oke, nice. Tiba-tiba hilang karyawan saya. Istirahat gak dia? Parah. Jadi udah nambah dekorasi juga. Di belakang sini saya tambah pohon kelapa. Nah, sebelah sini juga pohon kelapa nih ya. Supaya lebih bagus. Lebih bagus pemandangannya. Coba kita lihat dari kejauhan. Banyak yang antri dong. Bisnis sedang booming. Banyak yang antri nih. Antri isi bensin. Antri belanja. Ada yang di bengkel juga. Juga kita isi dulu. Nah, mantap. Mantap ya. Di depan sini ada juga ya. Ada pohon kelapa juga untuk memperbagus pemandangannya. Nah, oke. Bagus banget sekarang pom bensin kita. Nah, jadi saya mau nabung dulu ya supaya bisa upgrade ke pom bensin yang selanjutnya nih. Ya, uang saya sekarang masih kurang. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.